tinggal lima Putra. Jangan lupa mewing guys. Saya Nora Sadija. Saya Tiara Syafira. Perkenalkan nama saya Amanda Trifabiana. Dan saya Bilkis Aulia Mustafa. Saya Danar Nayaka Arya Satya. Pancasila merupakan dasar ideologi negara bagi bangsa Indonesia. Pancasila memiliki fungsi sebagai panduan dalam pembentukan nilai-nilai dan norma-norma yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanggung jawab setiap individu sebagai warga negara Indonesia. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat membangun masyarakat yang harmonis, adil, dan berkeadilan. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia menjadi landasan bangsa Indonesia untuk mempersatukan warga negara dalam keberagaman. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu saling menyapa. Dengan saling menyapa dapat menciptakan suasana yang lebih hangat dan bersahabat. Contoh kedua adalah bergotong royong. Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Contoh kegiatan gotong royong yang terdapat dalam masyarakat yang pertama adalah membersihkan lingkungan. Yang kedua, memperbaiki infrastruktur. Yang ketiga, menyelenggarakan acara budaya. Yang keempat, membantu kebencanaan. Yang kelima, membangun rumah bersama. Yang keenam, menjaga keamanan dan ketertiban. Yang ketujuh, melaksanakan kegiatan sosial. Yang kedelapan, mengolahan sawah bersama. Yang kesembilan, mengadakan acara sosial kemasyarakatan. Dan yang kesepuluh adalah mengadakan air bersih. Gotong royong tak hanya erat kaitannya dengan nilai sosial, tapi juga memiliki manfaat, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan diadakannya kegiatan ini, kita dapat memiliki banyak manfaat tentang hubungan antar masyarakat. Contoh manfaat dari adanya kegiatan gotong royong yang pertama adalah menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong-menolong, sukarela, saling membantu, dan mempunyai sikap kekeluargaan. Yang kedua, membina hubungan sosial yang baik terhadap masyarakat di sekitar. Yang ketiga, menciptakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Dan adanya kegiatan gotong royong juga dapat membantu menjalin hubungan persahabatan antar masyarakat. Contoh ketiga adalah berteman tanpa membeda-bedakan agama, suku, dan ras. Perkenalkan, nama aku Galia. Nama Galia siapa? Aku Amanda.
bergaul dengan semua orang tanpa membeda-bedakan kepercayaan mereka. Yang kedua, menghormati perayaan hari besar agama lain. Yang ketiga, tetap menjaga silaturahmi dengan teman, tetangga, dan rekan kerja yang berbeda keyakinan. Yang keempat, menolong orang lain yang sedang mengalami musibah meskipun latar belakang keyakinannya berbeda dengan kita. Dan yang kelima, tidak menyombongkan keyakinan sendiri di depan keyakinan orang lain. Manfaat yang terdapat dari berteman tanpa membeda-bedakan adalah menghindari perpecahan, mempererat tali persaudaraan, mempertebal keimanan, dicintai banyak orang, dan menjadikan kita pribadi yang rendah hati. Lambang sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin yang terletak di bagian kanan atas perisai. Pohon beringin melambangkan tempat untuk berteduh atau berlindung. Sulur dan akar pohon beringin yang menjalar ke segala arah melambangkan keberagaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak perbedaan, namun kita harus saling menjaga persatuannya. Mantap bos.